Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Anak-anak ustaz yang ustaz banggakan Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. <tuh> Ana Ustaz yang ustaz cintai. Kaifa halukum Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan afiat kepada kita semuanya. Kita bertemu kembali untuk mempelajari pelajaran akhlak ini setelah kita liburan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semangat yang baru dan semoga Allah memberikan kepada kita kesungguhan di dalam mempelajari ilmu ilmu syar'i ini. Para anak, -anak ustaz yang ustaz cintai, kita akan melanjutkan pembahasan kita ya dalam kitab syarah Bulughul Maram ini ya pada kitabul Jami' ya dan Ustaz meminta kepada kita semuanya untuk bisa membuka kitabnya ya halaman 497 ya babul birri wasilati ya halaman 497 yaitu hadis yang ke 1458 وعن ابي ايوب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام muttafaqun alaihi dari Abu Ayyub radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak boleh tidak boleh bagi seorang muslim untuk memboikot Ya, saudaranya melebihi tiga malam, keduanya bertemu. Lalu, yang ini, yaitu orang ini berpaling dan orang itu berpaling juga. Jadi dua orang yang satu berpaling, yang satu lagi berpaling juga. Ya. Dan sebaik-baik keduanya adalah yang memulai salam. Dan sebaik-baik keduanya adalah yang memulai salam. Asyarhu wal istimbatu. ya penjelasan dan istimbat dari hadis ini la yahillu li muslimin an yahjura ay yuqati'a ah. tidak boleh bagi seorang muslim memboikot yaitu memutuskan ya hubungan akahu terhadap saudaranya. Aibi ukhuwatil islami Yaitu persaudaraan di dalam islam Fauqa salasi layalin Melebihi tiga malam Fayuhramu at-taqatu'u Baina Maka diharamkan Saling memutuskan hubungan Di antara dua muslim Aksaru Aksaru min salasi layalin Au ay wa ayyamihah Aksaru min salasi layanin Ay wa ayyamiha Lebih dari tiga malam Atau hari Ya lebih dari tiga malam Atau tiga hari Wa yahillu fis salasi Bidilalatil mafhumi Dan Dan dibolehkan ya tidak bicara pemboikotan itu pada kadar tiga hari saja dengan dilalah mafhum yang diambil dari hadis ya, apa ya melalui apa yang ditunjukkan secara pemahaman dari hadis Wa quthira lahum ma lam yazid ala al-thalath li tabi'atin nafsi al-bashariyah dan diampuni dosa keduanya Selama tidak lebih pemboikotan itu dari tiga hari Dan ini adalah untuk penjagaan secara tabiat jiwa manusia Lianna al-insana fitab'ihi al-ghazabu fasumiha fi zalikal karena manusia secara tabiatnya ada sifat marah dan ia dimaafkan sesuai pada ukuran itu ukuran tiga hari saja tidak boleh lebih لأنه يقفي قندا منتوكوبي قنئت منتوبي لأن يزول الغضب ويرجع إلى عادته وعلى هذا التهريم اتفاق الفقهاء قند سدى منتوكوبي karena ya karena itu sudah mencukupi untuk menghilangkan kemarahan dan kembali kepada kebiasaannya semula dan pengharaman ini telah disepakati oleh para fukoha ulama ahli fikih Ya, ini yang pertama. Ya, tidak boleh Terjadinya pemboikotan kepada saudaranya semuslim melebihi dari tiga malam atau tiga hari. Sanian yang kedua. Hadat tahrimu lil hajri mahalluhu غضب بسبب امرin jaizin la tu'alliq lahu bid pengharaman ini pengharaman pemboikotan ini adalah karena marah ya Mahal mahal itu artinya tempatnya. Ya, pengharaman pembuktian ini karena kemarahan disebabkan perkara yang boleh. Disebabkan <tuh> perkara yang boleh tidak terkait dengan permasalahan agama. Amal hajaru bisababin بسبب ديني مثل فعل معصية والدخول في بدعة فلا منع منه كما صرها أبو زرعة العراقي والفقهاء يا هرما pemboikotan ini ya karena kemarahan yang disebabkan perkara yang boleh tidak terkait permasalahan agama. Ya, adapun pemboikotan yang disebabkan permasalahan agama ini seperti ya, pemboikotan karena seseorang itu melakukan maksiat ya, melakukan maksiat dan masuk ke dalam kebid'ahan maka tidak ada larangan ya pemboikotan ya dari perkara itu sebagaimana ini telah ditegaskan oleh Abu Zur'ah ah. al-Iraqi dan para ulama fikih. Ya, akan tetapi pembahasan pemboikotan ini ini butuh pembahasan yang e, rinci karena dasar daripada pemboikotan itu hukumnya haram dan pemboikotan karena permasalahan agama itu boleh, tujuannya adalah untuk dakwah. Ini kalau orang yang melakukan pemboikotan itu orang yang memiliki pengaruh maka diizinkan. Akan tetapi yang tidak memiliki pengaruh maka ini bukan akan adanya perubahan. Ya, bisa terjadi kerusakan. Maka ini tidak boleh. yang boleh itu yang punya kekuasaan, yang punya pengaruh. Ya, orang tua memboikot anaknya. Ya, punya kekuatan. Ya, ketika anaknya itu melakukan maksiat atau melakukan perkara yang menyimpang, diberikan nasihat sebelumnya dia, dia tidak mau mempedulikan. Jadi nasihat itu tidak bermanfaat baginya. kurang bermanfaat baginya maka dilakukan metode pemboikotan. Ini metode yang terakhir untuk merubah orang yang didakwahi. Ya, jadi ini adalah khusus bagi orang-orang yang punya pengaruh karena e, berdakwah melalui pembaikotan Ini termasuk salah satu obat ya istilahnya dalam ilmu kedokteran ya seorang dokter itu memberikan obat keras. Jadi nggak boleh sembarangan memberikan obat keras kepada orang lain. Jadi memang itu butuh ya ya butuh ya khususnya di dalam permasalahan ini butuh penjelasan ya yang rinci ya jangan kita gegabah ya di dalam penerapan pemboikotan ini ya di dalam di dalam disebabkan permasalahan agama. Ya, itu ya diberikan kepada orang-orang khususnya kepada orang yang punya pengaruh, pimpinan kepada buah anak buahnya, orang tua kepada anaknya. Tapi kalau sesama teman yang dia tidak punya pengaruh ya, maka ini ya ini tidaklah diperbolehkan maka dituntut baginya untuk selalu dan terus-menerus memberikan nasihat. Kemudian yang ketiga, wakayruhu ma salami Dan sebaik-baik dari keduanya adalah yang memulai salam. Ya, dan sebaik-baik keduanya dari orang yang saling memboikot adalah yang pertama sekali yang memulai salam. Fihil haddu ala an yusari'a kulla mukhasimin ila inha'il qati'ati. Ya. Padanya terdapat anjuran untuk bersegera pada setiap orang yang berseteru ya yang bersengketa untuk menyelesaikan pemutusan hubungannya itu min ya dikarenakan orang yang orang yang memulai salam Ya. Itu lebih utama. Ya, dengan dia memulai salam, dia lebih utama dari temannya itu yang bersengketa dengannya. Wa mutaakhiru duna sahibihi. Sedangkan orang yang kedua yang tidak mengucapkan salam yang terakhir itu di bawah ya temannya yang pertama sekali yang mengucapkan salam kepadanya ya huwa huwa aqsu ma yumlihi wal dan ini adalah lawan ya dari sikap keras kepala dan kesombong, kesombongan, ya. Dan ini adalah lawan dari e, keras kepala dan kesombongan. Fatana bah maka perhatikanlah ini, ya. Maka perhatikanlah ini. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat. الذي يبدا بالسلام يا مولاي سلام دليل ان القاء السلام يقطع الهجره هي هي yeah. yeah. يقطع الهجره هجره هجر. Ini adalah merupakan dalil bahwa mengucapkan salam ini dapat memutus ya pemboikotan. isma fiha Dan dapat menghilangkan dosa padanya. Ya, dosa dari persengketaan keduanya. Ya. Dan ini adalah mazhab jumhur ulama wa mithluhu al murasalatu bil baridi ya a au al hatif aw al hatifi wa nahwiha wa nahwihi ma ya seperti mengirimkan surat melalui pos atau melalui ya melalui telepon HP ya ya, menyampaikan salam melalui surat atau HP atau dan semisalnya. An nazarika yuzilul wahsyata karena yang demikian itu dapat menghilangkan kegundahan, kesedihan. Ya. Wa qala al-Imam Ahmad berkata Imam Ahmad la tazulu hatta ya'uda ila 'adatihi ma'ahu. keiltsima'i walmu'anasati walawwal aqwa akmalu wallahu a'lamu Al Imam Ahmad bin Hanbal berkata tidak akan hilang hingga ia kembali kepada kebiasaannya ya kembali kepada kebiasaan yang bersamanya ya di dalam ya persatuan dan kasih sayang. Ya, dan yang pertama itu lebih kuat dan yang kedua itu lebih sempurna. Ya, wallahu a'lam dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan untuk pelajaran kita pada hari ini ya kita padakan sampai di sini saja kita hanya padakan sampai ya pembahasan satu hadis saja yaitu hadis yang berbicara tentang, tentang pengharaman memboikot saudara ya sesama muslim melebihi dari tiga hari dan yang lebih utama dari dua orang yang bersengketa adalah orang yang memulai salam ya anak-anak Ustaz yang usah cintai dan usah banggakan mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan ya lebih dan kurang Usal mohon ya, Maaf Dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, Ustaz mohon ampun Ya Ustaz padakan sampai di sini saja Wassalamualaikum wa 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 warahmatullahi wabarakatuh